Assalamualaikum, salam sejahtera dan salamlah sesiapa saja yang anda nak salam. Berjabat tanganlah maksud saya. Bertemu kita sekali lagi dalam Berita Goyang. Untuk edisi tahun ini dengan tagline-nya yang semakin popular, yang pantas, yang laju, kami nombor satu. Inilah Berita Goyang. Saudara, kita mula... Allah. Maafkan saya, ya. Macam mana pula kiri kanan kasut lain ni? Satu warna putih, satu warna pink. Maafkan saya. Ini mungkin disebabkan sebab saya tadi bergegas nak datang ke sini. Sehinggakan saya tak perasan kasut lain-lain warna. Tapi apapun, saya hanya pembaca berita. Jadi anda tengok saya sajalah. Tak payah tengok kasut, ya? Kamera, kita tukar shot. Ah, senang saja rupanya. Baiklah, beritanya. Kita mulakan bahan berita yang pertama. Seorang pemuda telah pun menjadi viral kerana gaya tariannya yang begitu menarik dan telah pun memikat hati warga maya apabila video tariannya disukai dan ditonton dari dalam dan juga luar negara termasuk Sabah dan Sarawak. Ya. Jamal Abdullah atau lebih dikenali juga sebagai JA. Jadi apa? Ja. Ya, JA Ja. Ataupun nama singkatannya Jamal, tidak menyangka video tariannya itu mendapat sambutan tontonan yang begitu luar biasa. Baik, kita ikuti laporannya bersama wartawan yang telah pun berada di lokasi untuk mengetahui ceritanya dengan lebih mendalam. Jamal, segoknya. Ya Allah, aku dah habis sekarang. Segok. Ini kau dah selfie ni. Ah, boleh, boleh, boleh. Boleh. Jom, jom, jom. Jom, jom. Okey. Tak tahu gambar. Okey tak? Ni, Allah. Lawanya. Kau suka-suka tengok kan. Daripada dalam TV sampai kat lock. Segok gila ni. Tarian lah. Sempoi. Sempoi gila. Jamal yang viral tarian tu kan? Ah, ah, saya lah yang viral tu. Ah, jom, jom, jom. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey, okey, gambar, gambar, okey. Ah, sebab susah nak jumpa saya. Ah, so kena make sure gambar tu semua okey, eh. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye, bye. Jaga diri. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ni. Nak saya lap tisu. Lap tisu. Lap muka boleh tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Gila, gila ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sekarang ni, sekarang ni. Boleh tak kau pergi tolong carikan aku air? Aku haus. Aku kejap lagi, ya. Kejap lagi saya cakap. Eh, betulkan sikit, betulkan sikit, betulkan sikit. Alamak, alamak. Kejap, kejap. Hello? Hello? Oh, oh dah sampai, eh? Ah, okey. Awak nampak tak ada parking tu? Belok kiri, lepas tu belok kiri, belok kiri lagi. Ah, Ida nampak you dah. Ah, sini, 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 sini. Okey. Nampak? Siapa? Wartawan Berita Goyang dah sampai. Hai. Apa khabar? Khabar baik, Jamal. Khabar baik. Okey. Boleh saya temu Rama dulu? Okay. Dan kemudian Cik Jamal tunjukkan tarian Cik Jamal. Boleh. Apa nak ditanya tu? Bagaimana Cik Jamal boleh dapat idea membuat video-video tarian ni sehingga dikenali ramai? Satu Malaysia dah kenal Cik Jamal. Sebenarnya saya bermula menari ni daripada kecil lagi. Habis je daripada tingkatan 5, saya menari sampailah sekarang. Okey, okey, Jamal, okey. Boleh ambil gambar. Tadi dah ambil kan? Oh, gambar tadi tak cantik. Oh, saya tak cantik. Yang cuma sikit. Oh, okey, 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 okey. Jom, 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 jom. Boleh, boleh, boleh. Bang boleh tolong ambil kan?
Abang tolong eh. Okey. Maaf eh. Terima kasih. Boleh, boleh, boleh. Okey, jom. Ke mana ni tak? Okey. Awak tak on macam mana saya nak ambil? Awak salah tekan. Awak dia dah on dah. Okey, okay, jom. Tekan yang selainnya. Hey, okey. Okey, ready? Senyum. Satu, dua, tiga. Okey, one more. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ni, ni. Oh, bye. Saya belum lagi. Okey, jom. Okey, one, two, three. Okey. Okey. Ini cuba cek. Mana tahu tak betul lagi nanti. Oh, ni okey lah ni. Okey, eh? Alright, terima kasih. Terima kasih, Jamal. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, Jamal, kita sambung. Apa perancangan Jamal selepas dikenali ramai? Satu Malaysia dah kenal Jamal. Oh, okey. Perancangan saya selepas ni, saya ingat saya nak ceburi bidang nyanyian. Saya pun ada berjumpa dengan satu komposer yang tersohor dekat Malaysia ni, yang bernama Hisham Kompang. Ya, okay. Dan dia pun bersetuju nak mengambil saya sebagai artis di bawah syarikat naungan. Tapi saya sekarang ni saya masih berfikir. Bagus tu. Saya suka. Okey, Pearl. Bagaimana Pearl menguruskan karier Jamal ni? Oh, senang je sebenarnya nak jaga Jamal ni. Tak banyak kena lah. Cuma kan, setiap kali lepas show, saya kena bawa dia pergi mengurut. Yalah, sebab dia sepatutnya harap maklumlah faktor usia, kan? Kau cakap apa kau kutuk aku? Adalah. Saya cakap, saya yang sakit badan. Saya yang pergi ngurut. Sakit apa? Okey, baiklah. Apa lagi yang boleh dikongsikan kepada peminat di luar sana? Album baru nak keluar ke? Show ke? Saya rasa itu sahajalah yang saya dapat kongsikan. Korang semua kena tunggu album baru saya yang akan keluar walaupun saya tak rekod lagi. Dan saya pasti anda semua pasti akan terhibur. Dan yang paling penting sekali, manager tetap manager yang sama. Ya. Kita walaupun banyak duit nanti, kena bagi komisen dekat manager juga. Itu paling penting sekali. Harap maklum, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekali. 20%? Ya, lebih dari itu. Okay. Itu kita dilingkapi. Baiklah, saudara. Sekian saja laporan saya di tapak pasar Nibong Tebal. Kita berjumpa lagi. Pulau Pandan Jauh Tengah, Gunung Daik Pencabang 3. Tiga-tiga tak ada pencabang. Ya, saudara. Yang penting, kita kembali ke studio bersama rakan penyampai Bell of Ring. Kring, kring, kring! Bye. Jangan ke mana-mana kerana kita jumpa lagi selepas ini. Siakap tiga ekor. Jangan lupa letakkan lada sula sehingga sebati. Aku sula juga siapa yang tulis skrip ni. Hey, ini siapa tulis skrip ni? Ya? Ini rancangan masak. Tiba-tiba yang masuk dekat ni. Banyak sangat buat job lah tu. Maafkan saya ya. Ya, sebenarnya apa yang saya nak katakan, kita memberi laluan kepada iklan. Anda nak kurus tapi malas nak berlari? Serahkan kepada kami je. Anda bayar, kami yang lari. 1 kilometer RM50. Hubungi kami segera. Anda ada insuran? Kalau belum, dapatkan insuran jalan dulu. Insuran jalan dulu, pilihan ramai. Cepat dapatkan. Saudara, pernahkah saudara terfikir atau melihat warna mata yang tidak sama serta berwarna-warni? Ya. Inilah dia kejadian yang telah pun berlaku kepada seorang gadis, ya, di mana kejadian yang menakjubkan ini warna matanya berbeza-beza warna, ya, bukan hanya dirinya saja tetapi ahli keluarganya juga turut mempunyai warna mata yang berbeza-beza. Tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama wartawan yang terpun berada di lokasi dan mungkin sekarang ini sedang menatap biji mata ahli keluarga tersebut seorang-seorang. Kita saksikan.
Saudara, sekarang kita berada di hadapan kedai bersama keluarga yang viral sebab warna mata anak mereka yang berlainan. Jom kita temuramah mereka. Puan, ya. Bila Puan perasan mata anak Puan warna berlainan eh? Dia tanya bila perasan. Dalam perut lagi. Masa mengandung, dik. Masa pergi scan ke kelipak, kelipak-kelipak, kelipak mata anak kan. Macam tu. Macam kelipak lahir tu. Sekali keluar macam ni. Masa mengandung perasan. Lepas tu pula bila jalan-jalan kat orang pandang-pandang. Lepas tu, memang betul lah mata anak kat dah lain colour. Lain warna. Betul. Adik tak ada rasa kekurangan ke? Tak apa, biar saya jawab. Okey, perasaan kita orang saya happy lah. Happy lah. Saya happy sebab dalam ramai-ramai anak orang yang dekat dalam dunia ni, anak kita orang je biji mata dia, kalau mata dia, warna mata dia berlainan. Bagi dia jawab. Okay, jawab. Happy tak? Okey je, saya happy je. Ramai orang nak saya kat sekolah. Jangan mandai-mandai. Saya nak tanya satu lagi soalan. Adakah keluarga Puan dan Encik ada keturunan warna mata yang berlainan? Ada. Macam dekat keturunan bini saya ni tak tahulah. Tapi kalau keturunan saya, bapa saya long British short hair dan belah mamak saya dia ni bengkun. Abang, lepas ni bagi saya jawab pula ya. Okey, jawab. Sini. Okay. Saya nak jawab. Tanya. Kalau ada pakar yang nak buat uji kaji mata anak Puan, setuju tak? Setuju. Setuju. Takkanlah tak setuju. Tapi janganlah memudaratkan mata anak-anak saya, kan? Tapi nak tanya ada bayaran tak? Maaf Puan, yang tu saya tak tahu. Terima kasih. Saudara, itulah keunikan warna mata anak-anak Puan Sheila dan Encik Lan. Kembali ke studio bersama rakan penyampai. Berakhirnya berita kedua tadi. Maka berakhirlah juga ya berita goyang untuk minggu ini. Jadi dengan ini, kita jumpa lagi bersama saya, Bell, I'll ring, 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 ring. Dalam berita goyang. Joey, aku macam nak tanya kau sikit boleh? Tanyalah banyak pun tak apalah. Aku nampak kau macam makin kurus je. Bukan? Alang-alang Ana dah tanya ni, aku pun nak tanya kau dari hari tu lagi. Maknanya selama ni korang memperhatikan aku kan sebenarnya? Korang sebenarnya suka kat rambut aku ke nak rambut kau aku bagi seorang sikit? Tak apalah macam ni lah. Biar aku terangkan dekat korang semua ya. Okey, pada tahun 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia ada buat piramid makanan. Ya. Tahu kan? Yang mana piramid tu bawah sekali tu sekarang ni dah bertukar bukan lagi nasi tapi buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Bukan bermaknanya nasi itu tidak penting, akan tetapi kita boleh makan nasi tapi kena ikut purata dia. Faham. Baru aku tahu. Aku pun tak pernah tahu tau. Betul. Tak apa kalau macam tu korang lepak dulu sekejap. Aku dah orderkan kejap lagi sampai makanan tu kita makan sama-sama. Korang nak kurus tak macam Alidi tu? Korang kena ikut cara pemakanan aku. Nampak tak? Sikitnya weh. Takkan banyak ni nak makan. Memang banyak ni je lah yang makanan yang betul. Kalau korang nak lebih sihat, tengah hari 2 sendok makan. Malam lagi 2 sendok makan. Banyak macam ni lah. Inilah baru boleh kurus. Korang, kalau nak kurus, makanlah yang macam saya makan ni. Halo. Nama saya Siti. Tapi mesti korang semua dah tahu kan? Berjumpa kita dalam segmen Siti Tak Tipu. Iaitu segmen kita berkraft tangan kreatif hanya menggunakan barang terpakai. Ada manfaat dia tau. Kita kitas semula bahan-bahan ni dapatlah jaga sikit kita punya alam sekitar. Kuranglah pencemaran tu. Okeylah. Siti ni dah tak sabar dah nak tunjuk kraft tangan Siti yang pertama. Nak tahu? Iaitu bekas letak telefon din.
date. Ah. Nak tahu bahan-bahannya? Bahan-bahannya! Kayu kodi kain, salotek warna emas. Tak kisahlah warna apa pun nak. Rotan. Tapi kalau rotan ni tak ada, korang tak ada, boleh pakai kayu, boleh pakai chopstick. Pakai je apa yang ada tu. Ha. Dan seterusnya, kita perlukan pisau. Sejenis penubuk lubang. Nama dia adalah drill drama. Mula-mula, apa yang kita patut buat, ini adalah kayu kodi kain. Tu kan? Yang ni kita nak belah tengah dia. Okey, kita belah tengah dia. Lepas tu, macam inilah kita belahkan. Lah, tak payah pakai pisau pun. Lepas kita dah potong ni, kan, kita nak tebuk lubang ya. Tebuk lubang, kita ada 4 lubang yang perlu ditebukkan. Satu di atas ni, 1, 2 dan satu lagi 1, 2, okey? Yang ke atas ni, kita tebuk lubang di sini. Yang ini dia macam tebuk lubang, apa panggil lah? Lubang setengah. Macam tu. Mari kita tebuk dengan gunakan drill tebuk lubang. Ha. Kita drill je. Bismillah. Nampak tak apa Siti buat ni? Yang ni kan bulat sepenuhnya. Yang ni bulat yang bulan belum mengembang lagi. Ha, macam tu. Kita buat separuh. Yang ni pun kita buat separuh. Macam ni. Dan lepas dah siap ni, kita letak tepi dulu. Kita balut rotan ini dengan salotek warna emas. Ha, letak di sini. Lepas tu kita gula. Dapatlah kita 2 batang emas. Ha. Sekarang ni kita nak menyambungkan dia. Cara nak menyambungkan dia senang aja. Kita gunalah saya punya kawan baik. Ha. Cara dia, ini adalah kaki tau. Yang ini kita tak ada potong apa-apa, ini adalah kakinya. Kakinya terletak di bawah. Ini adalah badannya. Badannya terletak di atas. Okey? Tapi cara tu jangan suka hati je buat. Tidak. Yang mana yang separuh ni, kita potong separuh ni belah atas. Yang kita pasang penuh ni belah bawah. Jadi kita letaklah di sini. Begitu. Tunggu kejap. Lepas dah jadi macam ni, kan? Nampak tak kursi ni, kan? Lepas kursi ni, tiba masanya untuk kita pasang kayu ataupun rotan yang telah dibalut dengan salotek emas ini. Cara dia, kita masukkan dia saja di dalam lubang ni. Macam tu, dan kita lekatkan dia macam ni. Tadam! Jadi, inilah jadinya. Ha. Cantik kan? Comel kan? Nampak? Kamera follow. Siti nak buat gelang tangan. Ha. Jom kita mulakan dengan bahan-bahannya. Botol plastik, magnet sebagai hiasan, double-sided tape, gun and apa yang kita patut buat adalah kita potong kita punya botol plastik ini. Yang ni Siti dah buat satu garisan. Actually Siti buat 1, 2, 3 garisan ini. Siti nak potong dia. Okey? Jadi kita potong sahaja. Okey, yang ni kita tak nak. Lepas tu kita teruskan potong dia. Kalau kita buat 3 garisan ni bermakna kita dapat 2 gelang. Macam tu. Apa kita patut buat adalah kita akan tampal di sekeliling botol plastik ini. Senang kan? So jadi, apa kita patut buat? Kita gunting dulu ini. Main agak-agak je lah. Macam tu.
Lepas tu kita tampal di di botol plastik yang kita potong tadi tu. Macam ni. Lepas jadi macam ni, kita dah gunting jadilah macam ni. Apa kita patut buat sekarang? Kita bukalah dia punya apa untuk bagi melekat itu. Dah siap. Lepas kita dah buat, ini adalah kegemaran Siti sangat sebab kita ambil magnet ni dan kita cantum-cantum-cantumkan. Apa Siti nak buat? Siti nak buat nak letak nama dulu. Kita cari huruf-huruf yang ada dekat sini. Siti nampak T. Dan Siti nampak dan kita letak je di sini. Ah, macam tu. Cantik kan? Comel tak ni? Comel kan? Macam ni. S-I-T-T. Siti. Jadi inilah kraft tangan kreatif Siti pada hari ini. Siti buat bekas letak telefon bimbit. Siti buat gelang tangan. Cantik tak? Takkanlah tak cantik Siti yang buat. Korang kenalah cuba. Apa Siti buat ni memang betul-betul jadi kan? Ha. Jumpa Siti dalam segmen Siti Tak Ti. Lain kali tolong tengokkan kasut ni eh. Bagi tahulah. Satu kiri lain, kanan lain. Puan, bila puan perasan bla bla bla. Kalau ada pakar yang nak buat uji kaji mata puan, itu je. Kenapa tegak dia wartawan itu ya? Tak tahulah dia ni. Okey, ada orang nak beli apa tu timun dan terung. Tak boleh kita tutup bila dah ada wartawan dah datang dah. Ah. Abang tak jadi bang, malu tengok orang banyak tengok ni bang.